Isu Syahrini menghangat foto pribadi istri Reino Barat tanpa hijab bocor. Kabar Syahrini cerai dengan Reino Barak memang seakan tak pernah padam hingga saat ini. Meskipun selalu memamerkan foto bersama, gosip Syahrini cerai seperti selalu ada dan juga terjaga di media sosial. Kabar burung Syahrini cerai dari Reino Barak bukan hanya dipicu satu hal, melainkan cukup banyak kabar tak sedap lainnya, terutama masa lalu penyanyi kelahiran Sukabumi itu. Tak jarang juga karena foto-foto dirinya, hembusan kabar Syahrini cerai kerap bermunculan. Seperti yang belum lama ini beredar, foto istri Reino Barak yang terlihat tanpa hijab itu bocor di akun gosip. Parahnya ada bagian kepala mantan pacar Anang Hermansyah itu yang seperti tak ada rambutnya. Itu pitakne tulis dalam unggahan foto dalam akun @chongliwillneverdie, seperti yang dikutip oleh hoops.id. Lokasi foto itu diduga berada di salah satu pemandian air panas di Jepang. Terlihat dari tulisan foto tersebut. After mandi secara tradisional Japan, tulisnya. Tentu saja unggahan ini seakan mengundang syahwat netizen yang kerap memantau foto Syahrini dan Reino Barak. Masalah usia, istri Reino Barak itu akhirnya kembali jadi perdebatan. Alangkah tuanya si bude, kata Livitri12. Kasihan best husband belum punya anak, soalnya istrinya udah usia 47, sindir netizen lain. Masa itu bude rambutnya dipotong cepak masa, tutur Maya Edmutakin dengan emoji tertawa. Masih berada di Jepang, tudingan Syahrini cerai urung juga padam meskipun bersama Reino Barak selalu pamer kemesraan. Bikin geger dunia maya, ditanya kemungkinan Reino Barak selingkuh, Syahrini malah jawab begini. Kemesraan antara Syahrini dan Reino Barak memang tak usah diragukan lagi. Keduanya bahkan makin romantis usai 3 tahun menikah. Padahal kita tahu bagaimana di awal hubungan keduanya seakan menutupi jalinan asmara yang terjalin. Nah, Syahrini pun pernah buka suara soal kemungkinan Reino Barak selingkuh. Ia dengan pede membandingkannya dengan hubungan Reino Barak dan Luna Maya dulu. Belakangan Syahrini belak-belakan soal pribadi Reino Barak. Ia mengakui kalau suaminya adalah sosok yang sangat romantis. Namun saat disinggung soal kemungkinan suami akan selingkuh, Syahrini malah menyinggung hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Tampil bersama Iwan Fals, Noah, Rosa, Reza Artamevia, Inul Daratista, Raisa, dan artis lain, Syahrini seakan menjadi penyanyi spesial. Selain menyanyi, ia juga memiliki segmen sendiri untuk melakukan tanya-jawab dengan pembawa acara, yakni Adhika Pratama dan Raffi Ahmad. Andika dan Raffi menanyakan seputar pernikahan Syahrini dan Reino soal perselisihan selama lebih dari setahun berumah tangga. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak RB, kata Syahrini. Wanita bernama lengkap Rini Fatimah Jailani itu menegaskan bahwa lebih dari setahun menikah ia benar-benar tidak pernah ada keributan kecil dengan Reino. Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat, selama itu nyata tidak pernah berselisih, karena Pak RB juga romantis, ucapnya. Perutnya kian membuncit,
Syahrini bongkar Rino Barat yang jadi penyebabnya. Semenjak menikahi Rino Barat, Syahrini memang tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air. Syahrini memilih fokus membangun rumah tangganya bersama Rino Barat. Meski vakum dari dunia hiburan, Syahrini masih aktif di media sosial. Sebagai informasi, saat ini pasangan Syahrini dan Rino Barat tengah berada di Jepang. Syahrini pun telah menunjukkan deretan aktivitasnya melalui media sosial Instagram, termasuk membagikan keadaan Syahrini yang badannya kini semakin membesar. Belakangan ini artis 40 tahun tersebut yang akrab disapa Inces juga memamerkan kondisi perutnya yang membuncit. Pemicu badan Syahrini yang membesar dibeberkan ternyata efek perbuatan Rino Barat. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, pelantun lagu Restu tersebut pamer perbuatan Rino Barat yang membuatnya jadi semakin gendut. Ya, ternyata efek Rino Barat memberinya makanan di malam hari. Kala itu Syahrini dan Rino Barat hendak nonton bareng di bioskop. Syahrini lantas merekam perbuatan Rino yang memberinya snack yang dibeli di Blockbuster Movie Jepang. Menanggapi perbuatan suaminya yang memberi makanan, Syahrini pun bereaksi kegirangan. Kendati badannya bertambah semakin gendut, namun Inces tetap terlihat bahagia. Yeay, tambah gendut, tulis Syahrini melalui caption. Belakangan Syahrini bagikan kondisi terkini perutnya melalui media sosial Instagram. Kakak perempuan Aisyah Rani tersebut pamer keadaan perutnya yang membesar. Ternyata membesarnya perut artis yang akrab disapa Inces tersebut efek gagal diet. Kegagalan diet Syahrini berimbas pada bobot tubuhnya yang mengalami kenaikan.